setting motosikal diorang agak lambat sedikit dapat menyesuaikan dengan penggunaan gearbox, setting motosikal, suspension, amat perlu di litar ini. Okey. Zakwan Zaidi, pasukan JB Honda Yuzi Racing sama dengan Charo Yuzi, pengurus pasukan mengharapkan kemenangan pertama untuk Zakwan. Zakwan tempat yang ketiga keseluruhan tahun lalu dengan 3 kali podium, 1 kemenangan. Ini Norizman Ismail, pelumba tempat yang kedua pada tahun lalu di petak yang kedua juga pelumbaan kali ini. Masih lagi sama pasukan harian Metro, Fitri Ashraf Salim, pelumba muda untuk pasukan harian Metro yang tahun lalu dengan 1 kemenangan. Fitri mengikuti tempat keempat keseluruhan, juga pelumba muda. Okey, kita lihat di grid Zakwan Zaidi, petak pertama. Kedua Norizman Ismail, ketiga Muhammad Fitri Ashraf Salim. Di pasukan yang kedua, petak keempat, Ahmad Fazlul Syam. 5 Iskandar Radwan, 6 Muhammad Afendi Rosli. Di pasukan yang ketiga, petak ketujuh, Muhammad Zamri Baba. 8 Muhammad Azam Jalil, 9 Muhammad Adib Rosli. Pasukan yang keempat, petak ke-10, Ahmad Afif Amran. 11 Muhammad Taufik Roslan. 12 Muhammad Haikal Akbar Zakaria. Pasukan yang ke-5, petak ke-13, S. Darren. 14 Ahmad Fazli Syam. 15 Muhammad Emir Pitas Hasan. Dan di petak atau pasukan yang ke-6, petak ke-16, Muhammad Fahmin Abdul Muttal. Nantikan CP 1-0 di Stadium Batu Kawan, Pulau Pinang. Mereka telah pun bermula melompat ke hadapan. Kita lihat Zakwan di mana. Zakwan telah pun dipintas. Oh, seorang pelumba dia dapat. Kedudukan dah berubah. Zakwan ketinggalan sedikit di bahagian belakang. Norizman mungkin berada di hadapan. Nombor 2. Ya, Norizman berada di tempat yang pertama sekarang ini. Afendi berada di tempat yang kedua. Afendi tempat yang kedua. Afendi. Afendi naik daripada petak yang ke-6. Naik ke tempat yang kedua sekarang. Berdepan dengan Zakwan tempat yang ketiga. Jadi permulaan yang baik untuk Afendi. Permulaan yang baik bagi semua pelumba. Tiada kemalangan yang berlaku dan mereka perlu menunggang dengan konsisten lagi untuk the lap akan datang. Melepas dengan baik untuk semua pelumba. Dan di hadapan adalah Norizman Ismail. Naik pada tahun lalu dengan rakan karibnya berada di belakang Afendi Rosli. Dan mereka akan sampai, kita akan tutup transmi. Zakwan naik tempat yang kedua. Zakwan naik tempat yang kedua dengan Afendi turun tempat yang ketiga. Azam dari tempat yang keempat. Norizman terus laju di hadapan. Dan sekarang ini baru kita lihat Zakwan akan cuba untuk kejaran Norizman. Kalau kita lihat ini, Zakwan Zaidi menunggang dengan begitu kemas sekali dan cuba menghampiri Norizman Ismail. Dan ini adalah terlalu awal bagi kita menduga siapa yang menang pada kali ini. Dan kita saksikan perubahan kali ini amat sengit. Di kelompok hadapan mungkin kita nampak ni ada 4 pelumba di kelompok pertama dan saingan terlalu sengit pada race kali ini. Kelompok pertama saja sudah ada 4 pelumba yang rapat keturunan. Norizman, Zakwan, Afendi dan Azhar. Azhar pula cuba untuk mencari Afendi. Afendi bersama pasukan baru dia berada di tempat yang ketiga. Dapat sekali keturunan, kurang satu saat di antara ketua pelumba di hadapan ini. Kurang saat 3 pelumba di hadapan. Di antara Norizman, Zakwan dan Afendi. Sekarang kalau kita lihat Zakwan tengah mengatur strategi untuk race kali ini dan dia dapat rasakan dia terus mengekori Norizman sehingga Norizman melakukan silapan supaya dia dapat memintas Norizman. Tapi Afendi juga mengacau sekarang ini Zakwan di tempat yang ketiga. Dan lihat di sekuensi kali ini dan tidak boleh maksimum bersama. Oh, Azhar Jalil boleh masuk. Azhar Jalil berjaya memintas Afendi. Azhar naik tempat yang ketiga sekarang ini. Kalau tadi kita lihat Afendi rapat di belakang Zakwan dan Azhar yang memintas naik tempat yang ketiga. Dan kalau kita lihat Azhar ni adalah satu pelumba yang muda yang baru naik ke kategori CP 1-3-0 dan telah memberi cabaran yang sengit kepada pelumba-pelumba lama seperti Norizman, Zakwan dan pelumba-pelumba yang lebih matang lagi lah. Dan kalau kita lihat cara tunggangan Azhar amat kemas pada kali ini lah dan saya dapat rasakan dia akan memberi saingan yang hebat di antara 2 pelumba di hadapan. Ada 4 pelumba di hadapan. Keempat-empat mereka ini boleh menangi perlumbaan. Itu pun jika tidak apa yang berlaku dan belakang ada seorang pelumba Taufik Roslan yang menanti sahaja kedapan dan keempat-empat pelumba di hadapan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Sekarang ini Zakwan pun untuk pintas Norizman. Zakwan akan masuk dalam dalam
Zakwan berjaya melintas. Zakwan teman pertama sekarang ini. Zakwan di tempat pertama. Kedua, Norisman. Ketiga, Azhar. Keempat, Afendi. Saya rasa Afendi mengalami masalah motosikal. Sebab kalau kita lihat gap semakin jauh dan kita perlu beri fokus kepada tiga di hadapan ini. Perlu bertiga di hadapan sekarang ini. Azhar yang bermula dari petak yang ke-8. Perbualan yang baik daripada Azhar Penjalil. Sekarang ini betul-betul berada di belakang Norisman. Dengan Fendi Rosti cuba untuk mengejar tiga pelumbar di hadapannya. Zakwan, Norisman dan Azhar. Tiga-tiga ini pun dah kurang dari satu saat di antara ketiga-tiga pelumbar. 1.2 saat di belakang baru ada Fendi Rosti. Fendi perlu masuk semula dalam kelompok ini. Ada tiga pelumbar di hadapan ini yang akan bersaing. Tiga pelumbar yang rapat keterukan. Dia ada ruang sedikit pun di antara Zakwan, Norisman dan Azhar. Dan kalau saya lihat ni Norisman, dia cuba sedaya upaya dia untuk mendapat dapat memintas Zakwan. Dan kalau kita lihat, dia belum putus asa lagi untuk mengejar Zakwan. Sebab kalau kita lihat jentera Zakwan dan Norisman sama jentera Honda dan yang diberi tentangan hebat daripada motosikal Yamaha iaitu dari pasukan Azhar. Dua Honda satu Yamaha di belakang yang sedang mengejar dan sedang bersaing di lintas sekarang ini. Norisman dan Azhar kosongkan 3 saat sahaja. Azhar dan Fendi dalam perbezaan masa yang kita ada sekitar sekarang ini. 30 pun di hadapan Zakwan yang tetap masa terpantas waktu sesi Super Bowl tadi 53.633 saat dalam perubahan. Dan kalau kita lihat masa yang terpantas sekarang ni, Zakwan dan Norisman agak sama dan 3 perubahan sama 53.7 saat sama ketiga-tiga perubahan ini. Dan saya dapat rasakan ini adalah perubahan yang paling sengit pembuka tirai bagi 2014 dan saya harapkan perubahan kali ini amat hebat lah. Okey, sekarang ini 3 perubahan di hadapan. Ketika mereka lakukan 53 saat di 13.7 saat pertandingan sebelum ini dengan Azhar terpantas 53.706 saat dalam perlumbaan. Dia masih tempat yang ketiga mengikori perlumbaan tempat yang kedua Norisman Ismail. Dalam kisah daripada Zakwan di hadapan, Zakwan tidak membenarkan, tidak ada bagi ruang ketika jalan lurus ini adalah di mana perlumba akan mendapatkan speed atau kelajuan untuk meranjak di hadapan untuk membreak masuk sebagai dalam Slekov. Itu pun jika ada ruang sedikit di antara Slekov dan perlumba hadapan yang selalunya suka ya, untuk mereka dapat. Kalau saya lihat cara tunggangan Zakwan kali ini amat konsisten dan dia belum melakukan kesilapan lagi berbanding Norisman telah melakukan kesilapan. Dan kita akan lihat lagi sebab kalau kita lihat lagi ada 11 lap lagi akan akhirnya perubahan ini dan macam-macam perubahan ini. 14 perubahan di kita dan masuk ke aktif kita. Fitri Asyar Zali dan secara pelabuhan berada dalam perubahan dengan rata kuat dengan sekarang ini 30 berdapat kedudukan perubahan setakat ini. Zakwan tempat pertama, Norisman tempat kedua, Azhar dari tempat yang ketiga, keempat adalah Muhammad Afendi Rosli, kelima Taufik Rotlan, keenam Skandar Radwan, ketujuh Ahmad Fazrul Syam, ke-8 Emir Bintaus Hassan, ke-9 Adib Rosli, 10 Ahmad Habib Amran, tempat yang ke-11 Haikal Akhmad Zakaria, 12 Zabri Baba, 11 Fazrul Syam, 14 Fahmin Mutalib. Kedudukan di mana semua pelumba-pelumba yang berada di lintas sekarang. Dan kalau kita lihat Muhammad Zakwan Zaidi telah melakukan fastest lap pada lap yang ke-7, 53.671 saat. Ini adalah catatan masa yang terbatas buat masa sekarang ini. Muhammad Fazrul Syam berada di tempat yang ke-7 di belakang Iskandar Radwan di hadapan Emir Bintaus Hassan. Belakangnya pelumba yang cuba untuk berikan angkanya ketiga baru pusingan ke-8 dari 18 pusingan. Ada 10 pusingan lagi untuk mereka lalui. Masih lagi awal untuk kita katakan di hadapan. Tapi kita lihat pada pelumba di hadapan yang memberikan maksimum jadi penggunaan tayar juga ketika tayar mereka mula kehilangan cekaman. Itu juga satu waktu yang berakhir dan
sebab kalau kita lihat cuaca yang amat panas pada kali ini, tengok penggunaan tayar, sama ada diorang memilih tayar itu dengan yang tayar yang baru atau tayar yang lama. Penggunaan tayar sangat penting ketika perlumbaan, dengan lintas ini cekaman akan diperlukan yang maksimum untuk mereka menuju ke hadapan. Sekarang ini kita lihat Haikal tempat yang ke-11 2012 adalah Muhammad Zafri Baba di tempat yang ke-12 juga, dan kita menuju Haikal di hadapan yang tempat yang ke-11 dan Adib Rosli tempat yang ke-10. Sebab kalau kita lihat pada lap time lebih kurang dalam 8 pelumba telah mencatatkan 53.67 saat, semua time tidak banyak beza dan cara tunggangan tiap-tiap lap perlu konsisten untuk mendapat petak yang lebih baik. Okey, sekarang 10 pusingan, 8 pusingan lagi akan tamat. Kita lihat Zakwan. Dan kalau saya lihat di sini Zakwan begitu selesa sekarang, walaupun gap dia agak belum cukup lah, kalau ikutkan saya ini 1.1 second ni belum cukup selesa lagi, sebab berbagi lagi 8 pusingan macam-macam boleh jadi. Ya, macam-macam boleh jadi dalam perubahan. Dan di hadapan Zakwan tadi dengan 1.1 saat di hadapan Norman Ismail dan Azam Jalil. Yang kita katakan tadi, penggunaan tayar sangat penting dan itu juga akan memberikan kesan kepada kelajuan untuk pelumba. Jika tayar telah kehilangan grip, mereka jangan dapat lakukan masa catatan yang maksimum, dan ini akan kalau saya lihat balik ini, Muhammad Azhar telah mencatatkan masa yang terpantas 53.532 saat. Dia sekarang tengah mengasak Norizman untuk mendapatkan tempat yang kedua. Memang kedudukan Norizman tidak selamat lagi. Masih dalam keadaan masih dalam keadaan bahaya. Norizman sekarang ini dalam tekanan yang diberikan oleh Muhammad Azhar. Yang mendapat untung di sini adalah Zakwan kerana dia semakin jauh dia dapat. Kalau saya lihat Zakwan dah nampak lebih kurang selesa sedikit, tapi kita belum boleh cakap apa-apa lagi dan banyak lagi belen lagi perlumbaan. 17 pusingan lagi akan tamat dengan semakin jauh di hadapan 1.8 saat Zakwan Zaidi mendahului Norizman. Sekarang ini Norizman dan Azhar Jalil saja yang kita akan berikan tumpuan. Azhar cuba mengejar sekarang ini, dan sekarang Azhar yang menyerang Norizman dari belakang. Dia akan cuba mendapatkan speed yang baik ketika sampai di selekoh untuk masuk terus dari bahagian dalam. Itu yang akan dinantikan oleh Azhar sekarang ini. Sekali lagi dia cuba mengikuti sahaja Norizman sekarang ini. Dan mengikut saya punya pengalaman, kita ni amat sukar bagi semua pelumba untuk menyesuaikan diri dengan suspension, gearbox, penggunaan air pressure. Itu amat penting bagi pelumba-pelumba untuk mengikuti. Sebab kalau kita ikutkan CP130 ni 18 pusingan, dan pelumba-pelumba sepatutnya kena manage benda ni dan make sure benda ni akan boleh bertahan sehingga 18 lap. Ya, kerana agak panjang 18 pusingan dalam CP130 ini. Rapat kedudukan antara kedua pelumba. Tumpuan diberikan terus kepada dua pelumba ini kerana Zakwan semakin jauh di hadapan. Hampir 2 saat dia meninggalkan Norizman. Cuma Azhar perlu melepasi Norizman jika dia ingin mengejar Zakwan, kerana Zakwan semakin jauh di tempat yang pertama. Jadi Azhar mula langkah kaki. Dia cuba untuk meminta satu di selekoh tadi, dan kalau dulu sekarang ini di selekoh terus dia akan cuba tapi Norizman. Norizman pandai menutup peluang, dan Azhar mungkin dia pelumba baru bagi CP130. Dia perlu mencari pengalaman lagi macam mana untuk memintas seseorang pelumba yang berpengalaman seperti Norizman. Norizman bukan pelumba baru. Susah kalau nak dinggulkan CP130 amat sukar untuk minta satu sama lain, dan Azhar patut menunggu Norizman melakukan kesilapan, daripada situlah dia dapat memintas. Dia akan cuba memaksa Norizman untuk membuat kesilapan sekarang ni. Sebab kalau kita lihat sekarang Zakwan begitu selesa dan membuat time lagi pantas 53.594 saat. Bermakna kalau kita lihat ni, Zakwan very consistent dengan tunggangan dia. Tiap-tiap lap time dia lagi improve, dan dia boleh menjarakkan diri lebih. Sekarang ni dah 26 saat di hadapan
4. Berbaki lagi 4. 4 pusingan lagi. Dan kita belum boleh cakap apa-apa lagi. Kita saksikan lagi. Letak tunggangan Pulau Plumber City 1-3-0 ini. Azhar Abdul Jalil akan cuba. Dan saya kira pusingan selepas ini Azhar perlu serang. Jika tidak masuk pusingan yang ke-17, memang suka. Kerana Norizman akan menutup ruang sahaja. Tidak akan membenarkan Azhar untuk melepasinya. Sementara di hadapan, Zakwan tadi semakin selesa di hadapan. Sebab kalau saya lihat Norizman ini, dia dari dulu, saya pernah berlumba dengan dia. Dia pandai menutup ruang. Susah untuk memintas dia. Tetapi kita kita kena perlu bersabar dan mungkin ada kesilapan yang dilakukan dan daripada situ kita dapat memintas dia. Nanti saja bila tak kala Norizman untuk buat kesilapan. Satu perkara yang sukar untuk diminta. Mungkin Azhar berfikiran smart, dia akan menunggu di belakang Norizman. Tunggu Norizman melakukan. Sebab memang bagi saya memang sukar untuk memintas. Ini adalah pelumba yang sangat berpengalaman. Juara keturunan sebanyak 2 kali. Dan tahun lepas naik juara, hanya satu mata saja tewas kepada Fuad. Dan dia sudah pasti mahu menembus kehampaan tahun lalu. Pada tahun ini untuk dia merangkul jalan perkalian ketiga. Dan dia tempat kedua sudah cukup baik untuk Norizman di awal musim ini. Dia akan cuba mempertahankan tempat keduanya daripada Azhar. Dan ini adalah peluang terakhir Azhar. Kita akan nantikan Azhar. Berbaki lagi 2 pusingan lagi. Wah, Azhar cuba tetapi tidak dapat sebab Norizman tetap menutup ruang. Ya, Norizman gunakan taktik. Berikan seakan mahu memberikan tapi dia kembali menutup ruang di belakang pelumba, di belakang membreak dan ada ruang kembali di antara kedua pelumba ini. Dan kalau kita lihat Zakwan begitu selesa sekarang Zakwan hanya perlu menghabiskan perlumbaan saja kerana perbezaan masa. Tapi jauh. Belum tentu lagi sebab kita belum lalu checker flat, belum tentu boleh menang. Oh, Azhar mungkin telah melakukan kesilapan. Kesilapan atau dia telah puas hati tempat yang ketiga. Tapi saya rasa mungkin saya rasa dia ada masalah. Ada buat mistake di tekor keempat tadi. Mungkin itu cuba untuk meminta. Cukup bergaya Zakwan Zadi kalau kita lihat ni. Semakin pelan Azhar di belakang. Di belakangnya ada Avendi Rosti yang cuba kembali mengejar. Itu dia kemenangan untuk Zakwan di tempat yang pertama. Norizman tempat yang kedua. Azhar Jalil tempat yang ketiga. Dengan lihat keputusan perlumbaan. Ini dia. CP 1-0, Zakwan tempat pertama, Norizman tempat yang kedua, Azhar di tempat yang ketiga. Dan nantikan hadiah akan disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Afif Pardin, Ex-Ketua Pertanian dan Industri Serta Tani, Pembangunan Desa dan Kesihatan, merangkap ahli MMK Belia dan Sukan. Pada tempat yang ketiga, Azhar Jalil. Tempat yang kedua, Norizman Ismail. Untuk pasukan Thailand Metro Whitetech NCK Honda Racing. Dan memecah penguasaan pasukan NCK di Taman Batu Kawan ini adalah Zakwan Zadi. Pasukan GB Honda Uzi Racing menangi perlumbaan. Ini piala kemenangan di Batu Kawan untuk Zakwan dan hadiah berpasukan team award untuk calon Yuzi. Berjaya menangi perlumbaan dan sebagai pengurus pasukan, satu kejayaan yang cukup bermakna untuk calon Yuzi. Dan tiga pemenang, kita akan bersama Haikal sekali lagi nanti untuk mendengar apa kata ketiga-tiga pemenang dalam perlumbaan CP 1-0. Untuk tinggal sendiri apa kata Azhar Jalil